kita bersama dengan Ratu Rock Malaysia. Kita bersama dengan Ella. Waalaikumsalam. Apa? Baiklah. Sihat, Ella. Ke baju Melayu hari ni. Raya kan? Kita orang apa ni memang kalau interview untuk apa ya sepanjang raya ni memang producer minta kita pakai baju Melayu. Kalau biasa-biasa kita orang baju biasa sebab orang rumah takut kalau kerja Melayu ni. Musim-musim tidak boleh silam video yang, ni. Yang boleh online ni kan. Kalau boleh pakai pagoda je buat rekod. Tengok video aje mesti nak senyum kenapa? Kita orang makai. Dia cucuk tahi ni, dia cucuk tahi ni. Tapi ialah mesti ada perbezaan kan raya sebelum ialah sebelum ni dengan tahun ni PKP punya raya kan. Ada tak perbezaan dalam raya untuk Ella? apa dalam raya untuk Ella? Dalam raya ni. Okey. Kan? Perbezaan sangat amat ketara dan amat dirasai dari segi persiapan ataupun keadaan tapi kebanyakan kerabat Ella keluarga adik-beradik semua dekat-dekat kawasan-kawasan Selangor je kan. Betul. Jadi so, tak adalah terasa sangat kan. Dia rasa. Oh rasa. Iyalah tak dapat macam dulu. Itulah Ella nak tanya Ella. Ya saya silakan. Kalau pagi raya biasanya makanan memang wajib kena ada apa Ella? Dia suka ketupat. Dia suka palas. Oh ketupat palas. Palas biasa ke palas jazz? Sekali palas jazz kasut. Kau makan kasut ke? Oh ya ke? Oh. Jangan strike kau, strike pun. Ketupat. Tapi ketupat tu macam semas. Mesti ada lah. Kalau untuk ajuada suami, dia suka makan apa Kak Ella? Ajuada suami. Dia suka ketupat, dia suka palas. Oh dia suka juga. Kuah-kuah kacang. Oh. Sebab biasanya kalau kat Johor memang kita jarang makan ketupat palas ni. Lontong. Lontong. Kalau Ella banyak ketupat palas kan. Kalau di Johor kita banyak ketupat kefri. Adik-adik kasut tu. Adik-adik. Ada tak juada pagi raya yang Ella masak sendiri? Ella potong ketupat. Oi, potong tu. Oh, susah tu. Itu paling susah tu. Betul-betul, takkan pakai tangan orang pula kan? Tangan. Tapi betul, nak potong ketupat tu ada cara. Ada. Kalau tidak salah potong tak sama. Ni kena pisau tu. Dia menyulam. Oh, besar ya ketupat Ella sampai ke atas. yang bersirisi tu. Oh, dan lembik-lembik sikit. Oh, sedap. Oh, itu sedap tu kalau buat nasi goreng tu. Lontong goreng. Ketupat goreng. Boleh kan? Boleh. Boleh. Dia tak boleh buat mi Bandung. Setahu Ella, pengalaman Ella mengenal dia, dia sangat mengambil berat untuk passenger. Alamak, baik. Ella, kalau bertanya, abang ni jenis cerewet tak kalau raya nak jenis makan ke baju ke? Alamak. Apa je? Dia okey aja. Pasal nampak dia pun rock aja kan? Dia rock yang cool alhamdulillah. Sebab bila tengok balik macam kau lagi manjalah Jet. Lagi manjalah. Aku excited. Yalah, aku dah rasa macam siapa lagi manja ni nampak macam kau lagi manja. Yalah. Memang kalau sebut Ella je aku terus akan main sendiri kat kepala aku lagu-lagu Ella. Lagu apa? Kalau suka dan duka silih berganti.
Adi dirimu merubah kini. Okey, aku pula, aku pula, aku pula. Kelab malam. Bukan kelab, bukan kelab. Kelab. Ni tak ada clubbing-clubbing eh? Ah, oh, gelap. Gelap. Dia kelam ke? Dia gelap. Kelam. Rahim? Kelam. Ha? Ah, lagu Rahim lah pula nyanyi. Alamak, saya tahu lagu Ella tapi saya tak pandai nyanyi lagu Ella. Saya... Oh, tahu tapi tak pandai? Ah, dua lagu tu tadi saya tahu. Okey dah. Ah, tapi saya memang ketalku boleh sing along. Apa tu? Dia, bukan kesal, resah. Salah lagi. Kata nak nyanyi lah, takut nampak tak bijak. Ella, yalah di zaman-zaman Ella dulu Ella main tak macam budak-budak lain main pelita. Ella main api. Ah, bunga api. Ya, bunga api. Main pelita nak bakar kampung. Pelita pasang. Macun main. Oh, maknanya Ella memang macam kita jugalah, budak-budak lain jugalah yang main bunga api. Dah, saya apa, takkan dia makhluk asing. Tak. Cap main apa? Dia main mercun yang meriam tu. Oh, ya. Yeah. Meriam tin rasanya kalau orang Johor meriam tin, meriam tanam ni. Buluh tak silap. Buluh eh? Buluh. Dia buluh. Ada sekali lepi ikut kan? Ha. Main tu. Ha. Dia punya bunyi tong terbuai. Oi. Itu pun terpanjatlah. Kuat sangat dentumannya. Eh betul lah, meriam kuat. Ella hati-hati tau, jangan dekat-dekat sangat. Isau. Sebab Ella, ada orang kadang-kadang Ella kalau main meriam buluh ni, kalau terlampau kuat sangat, meriam yang panjang-panjang tu pecah tu semua jadi recorder. Ini jadi lemang.